Yuk kita bahas soal penalaran matematika untuk persiapan SNBT 2023. Sekarang kita akan bahas soal penalaran matematika seperti ini yuk. Untuk soal nomor 1, 3 orang P, Q, dan R ini bermain bola basket dengan tujuan untuk mencetak skor sebanyak-banyaknya selama 70 detik. Nah, setelah 70 detik ini habis, ternyata P itu mencetak skor 20 lebih banyak daripada Q. Artinya kita tulis P sama dengan 20 tambah Q atau P dikurang Q sama dengan 20. Nah, kita jadikan ini persamaan pertama ya. Lalu, R mencetak skor 10 lebih banyak daripada Q. Artinya kita tulis R sama dengan 10 plus Q atau R kurang Q sama dengan 10. Ini jadikan persamaan 2. Dan total skor semua yang dicetak oleh semua orang ini adalah 120. Jadi kita tulis di sini adalah P plus Q plus R sama dengan 120. Nah, berarti kan di pertanyaannya skor yang dicetak Q berapa sih? Nah, ini berarti persamaan 1 dan 2 ini sebenarnya bisa digabungin sama P plus Q plus R ini. Q kurang Q sama dengan 20 dan R min Q sama dengan 10. Nah, kita akan mencari Q nih. Gimana caranya? Berarti kita cukup kurangin aja P sama R-nya. P-nya kita hilangin, R-nya dihilangin dengan cara kita kurangi. Jadi kita pastikan Q-nya kita dapatkan 3Q dan ini 120 kurang 20 kurang 90 sehingga kita dapatkan Q-nya adalah 30. Dengan kata lain, skor yang dicetak oleh Q itu adalah 30. Nah, sekarang bagaimana dengan pertanyaan kedua? Silakan dijawab, Sobat Sen.